Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasiran Taiban Barkan Fi. Uh, segala pertama-tama saya mewakili DK Masjid Anaba ingin memberikan maklumat pada malam hari ini. Uh, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melangkahkan kaki kita ke taman-taman surga ini yang akan diisi oleh Ustadz Mukhlis Abu Zar Hafizahullah Ta'ala. Uh, kemudian kami juga menghimbau agar para jamaah untuk uh, segera mencatat segala ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dan untuk kepada para umahat agar menjaga ketertibannya bagi para anak-anak yang dibawanya dan agar membuka nikopnya ketika sudah di ruangan ahad akhwat demi kenyamanan kita bersama. Uh, kemudian uh, pemberitahuan untuk besok, kajian besok untuk tafsir Al-Quran dan bahasa Arab akan diliburkan dan akan diganti dan akan dimulai dengan kajian kitab baru yang akan diisi oleh Ustaz Harith Abu Nawfal Hafizahul Ta'ala dengan kitab Kaf Kafsyu Shobat yang insya Allah akan dimulai uh, Bada Maghrib juga sampai selesai, demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebih ya, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadil Ustaz. Waktu dan tempat dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فان اسدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرا الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه Fa inna kulla bidatin wa kulla finna Amma ba'du ikhwah wa Alhamdulillah senantiasa dan tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini yaitu majlisul ilm yang kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar faidah-faidah ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita melanjutkan kajian rutin kita yang biasa kita adakan Senin malam Selasa membahas kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kitab yang sangat bagus dan sangat penting untuk kita pelajari berkenaan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala apa saja yang menjadi hak-hak Allah yang itu merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab babu maja'a firruqo wa'tama'im, bab hukum seputar ruqyah dan jimat. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tentang ruqyah dan jimat-jimat yang mana di sini mualif tidak mempertegas tentang hukum ruqyah dan jimat. Karena ruqyah itu ada dua macam, ada ruqyah syariah dan ada ruqyah mamnu'ah. Ruqyah yang yaitu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengobatan yang dibenarkan secara syariat, yang apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya yang merukyah ataupun yang dirukyah, dia wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak menyalahi syariat, yakni rukyah tersebut harus berasal dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan jampi-jampi mantra-mantra yang dibuat-buat. Demikian pula metode ruqyah tersebut harus benar-benar sesuai dengan syariat. Tidak boleh mengada-ngada apalagi melakukan pelanggaran seperti misalnya seorang laki-laki merukyah wanita tapi disentuh ditanya hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Enam, dan juga masalah jimat telah kita sebutkan bahwa jimat selain Al-Quran telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Adapun jimat yang berasal dari Al-Quran, maka di sini para ulama berselisih pendapat namun pendapat yang sahih haram atau boleh? Haram. Dengan banyak alasan yang sudah kita sebutkan, sekitar ada berapa itu? Tujuh atau delapan alasan tentang haramnya jimat, walaupun itu berasal dari Al-Quran. Karena Al-Quran bukan diturunkan untuk itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk dibaca, buri dan diamalkan. Walaupun Allah turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh caranya itu dengan dibacakan bukan dijadikan sebagai jimat. Berikutnya kita akan bahas dalil yang terakhir dari bab tentang ruqyah dan jimat. 6. Warwah Ahmad an Ru'ayfi. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam mustadnya dari sahabat Ruwaifi' Ruwaifi' nama aslinya adalah Ruwaifi' bin Sabit bin Sakan yang mana dia termasuk sahabat Ansor yang wafat pada tahun ke-56 Hijriah dia berkata Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata kepadaku Ya ruwai fi' La'allal hayata satatulu bika Wahai ruwai fi' Semoga kau panjang umur La'allal hayata satatulu bika Ini doa Semoga kau panjang umur Fa'akhbirin nasa anna man aqadal hiyatahu au taqallada wa tara au istanja bi dabatin au azmin fa inna muhammadan bari umminhu fa akhbirin nas wa hir waifi beritahukan kepada manusia kabarkan kepada mereka anna man aqadal hiyatahu Barang siapa yang mengepang jenggotnya. Akoda artinya diikat-ikat, dikepang. atau yang mengalungkan kalung di lehernya. Watara silkun minal asab yukhadu minasyad wa tuttakhad witra yaitu kalung yang berasal dari tali busur panah atau istanja roji idabatin au azmin atau yang beristinja dengan kotoran hewan atau tulang fa inna muhammadan bari umminhu sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan dihasankan oleh Abu Daud dan dengan sanad yang sahih. Baik ya Mas kalian. Ini hadis yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama siapa tadi? ya. Dan dia termasuk sahabat yang mulia yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar panjang umur. La'alal al-hayata satatulu bika. Berarti ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya mendoakan orang lain agar panjang umur. Dan itulah yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mendoakan beberapa sahabatnya agar panjang umur. Di antara sahabat Ruwaifi dan juga sahabat siapa? Anas bin Malik. Di mana Rasulullah SAW mendoakan kepada Anas bin Malik, ya, selain agar dibanyakan hartanya, dibanyakan anaknya, wa'atil umrah, dan juga dipanjangkan umurnya. Dan subhanallah, apa yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diijabah. Ruwaifi termasuk sahabat yang memiliki umur panjang. Demikian pula sahabat Anas bin Malik sampai 100 tahun lebih umurnya. Dan tentunya doa agar panjang umur juga hendaknya ditambah. Ya bukan hanya panjang umur, tapi juga diberikan kebahagiaan, atau diberkahkan umurnya karena percuma panjang umur tapi hidupnya menderita. Ya, dengan kita tambahin misalnya barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan keberkahan pada umurmu. Artinya usia, umur yang dilewati itu betul-betul mendatangkan keberkahan. Dan tentunya doa ini ya kita baca kapan saja. Tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Apalagi doa ini termasuk hal yang tidak dibenarkan jika disampaikan ketika apa? ulang tahun. Ya, karena Islam tidak mengenal istilah ulang tahun dan juga ulang tahun itu bukan bagian dari Islam tapi termasuk kebiasaan orang-orang kafir sehingga apabila kita ingat ya hari di mana kita bertepatan dengan hari kelahiran kita biasa saja atau juga ya kita tahu orang lain lahirnya pada tanggal sekian juga biasa saja tidak boleh kita merayakan ya dan juga tidak boleh mendoakan dengan doa-doa yang biasa orang ucapkan baroklofi umrik ya ini khawatir termasuk bentuk tasabuh bil kufar baik di dalam hadis ini jamaah sekalian ada beberapa larangan Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman di mana Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nabi mengatakan, 'Faina Muhammadan.' Nabi langsung mengatakan, 'Sampaikan kepada manusia bahwasanya Muhammad berlepas diri darinya.' Dan ingat ya, Mas kalian, apabila sebuah perbuatan yang Nabi berlepas diri darinya maka perbuatan tersebut dianggap sebagai dosa dan dosa itu bukan dosa kecil tapi dosa besar ya yeah. dosa besar yang bisa menjurmuskan ke dalam kesyirikan nah banyak perbuatan-perbuatan yang Nabi berlepas diri darinya ya ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar seperti misalnya dalam sebuah hadis dikatakan ya, Nabi SAW beriun berlepas diri dari orang yang tinggal bersama orang-orang kafir yaitu dia tinggal di negeri orang kafir bersikap loyalitas kepada mereka ini termasuk dosa besar apa saja perbuatan-perbuatan yang Nabi berlepas diri darinya yang beliau sebutkan dalam hadis ini yang pertama yaitu orang yang mengepang jenggotnya, dan ini yang menjadi pembahasan dari bab yang sedang kita bahas. Orang yang mengepang jenggotnya, yang mana budaya mengepang jenggot ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Dan sebagian masyarakat kita juga ada yang melakukan hal seperti ini. Tujuannya adalah untuk gaya-gayaan. Ya, itu hukumnya haram, tidak boleh. Dan orang-orang Arab jahiliyah, mereka mengepang jenggot, ya ada beberapa sebab. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salah Lakin lakinnahum kanu yakiduna lihahum li asbab. Mereka mengepang jenggotnya itu karena ada beberapa sebab. Yang pertama, al iptihor wal adzamah. Itu sebagai bentuk kebanggaan. Ya. Untuk mencari pamor, mereka kepang jenggotnya ya agar orang-orang itu memandang dia. Makanya ini biasa dilakukan di dalam peperangan ya, yang tampil duel, dia kepang jenggotnya menunjukkan, oh ini orang hebat, oh ini adalah pemimpin suatu kaum, maka ini juga termasuk perbuatan yang haram, tapi tidak termasuk syirik, ya, karena ini bagian dari ujub dan sombong. Dan sebab yang kedua, nah ini yang menjadi pembahasan kita, al-khawfu minal a'in, mereka kepang jenggot mereka itu dalam rangka untuk menjaga dari penyakit ain. Ya, penyakit ain. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita tidak terkena penyakit ain yaitu dengan cara membaca ruqyah-ruqyah syariah. Jadi bukan dengan cara seperti ini dan ini tidak ada sangkut pautnya. Tidak dibenarkan secara syariat dan juga tidak dibenarkan secara medis kalau itu mencegah dari penyakit ain. Ya, lianna idakanat hasanah wa jamila summa akodat asbahat kobiha. Ya, menurut mereka, karena jenggot, kalau misalnya tidak dikepang itu kan terlihat bagus indah. Jadi supaya tidak ter terlihat bagus itu dikepang biar kelihatan jelek agar tidak terkena penyakit ain. Nah inilah inti dari bab yang sedang kita bahas yaitu mengepang jenggot bertujuan agar tidak terkena penyakit ain. Cara seperti ini tidak dibenarkan menurut syariat dan juga secara medis. Ini yang pertama ya, mengepang jenggot. Jadi hukum mengepang jenggot hukumnya apa? Haram enggak boleh. Yang namanya jenggot itu dibiarkan saja sudah. Ya tidak perlu dikepang. Ya nanti kita akan bahas ada faedah berkait tentang masalah hukum seputar jenggot. Ada delapan poin. Nah, kemudian yang kedua perbuatan yang Nabi berlepas diri darinya adalah autakol itu mengalungkan kalung, Ya sama yasumuna Yang mereka menyangka itu bisa mencegah dari penyakit air minasyirk dan ini termasuk bentuk kesyirikan. Atau hal-hal yang semakna ya seperti di zaman sekarang ini yaitu dengan jimat ya benda-benda tertentu dia mengambil sebuah batu ataupun yang lainnya, kemudian dia taruh di mobilnya, di rumahnya. Seperti misalnya, ya kalau nggak tahu kalau sekarang masih ada atau tidak, bisa kalau bikin rumah itu, di atas rumah dikasih apa itu? Bendera, dikasih kelapa, kasih duit. Tapi sebenarnya ada, itu ada sejarahnya jamaah sekalian. Iya, Artinya memang sebagian orang mereka melakukan hal seperti itu agar ya rumahnya mungkin aman ya tidak roboh. Tapi sebenarnya dulu pasang bendera itu ada sejarahnya. Ya. Dulu waktu zaman penjajah itu kan biasanya ya orang Belanda atau Jepang masuk ke rumah-rumah, dia lihat ke atas. Kalau ada bendera merah putih berarti orang pribumi enggak diapa-apain ya lihat ke atas oh, ada benderanya tapi ke sini ke sini ya itu dianggap sebagai jimat maka itu juga termasuk bentuk eh, kesyirikan enam atau juga biasanya itu di orang dulu itu dipaku ya dan pakunya pakai emas jamaah sekalian. Ya, ya ya tujuannya yaitu sama baik Ya tapi sebenarnya orang dulu juga tujuan dia dipaku pakai emas itu, misalnya kalau misalnya pengen renov itu paku dicabut dijual, ya buat perbaiki rumahnya. <laughs> ya macam-macam lah keyakinan. Baik ya mas kalian. Ini yang kedua ya, mengalungkan kalung agar terhindar dari penyakit ain. Wahada mina dan ini termasuk bentuk kesyirikan. Dua poin ini termasuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga istinja birojin beristinja, ya istinja maknanya adalah membersihkan, ya kotoran dari buang air kecil maupun buang air besar birojin dengan kotoran, baik kotoran dari hewan yang boleh dimakan atau dari kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Kalau beristinja dengan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, ya kenapa tidak boleh? Karena kotoran hewan dari hewan yang boleh di apa yang tidak boleh dimakan itu najis. Dalam pembahasan fikih dijelaskan bahwa setiap kotoran dari hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Seperti tai ayam, tai kambing, tai kuda. Najis tidak itu? Tidak najis, ya tidak najis. Nah, adapun dari hewan yang tidak boleh dimakan seperti singa, ya binatang buas itu najis. Kenapa tidak najis? Karena uh, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya sebagian sahabatnya untuk sholat di kandang kambing. Solu fi gonam. Ya namanya kandang kambing udah pasti banyak kotoran kambing. Seandainya itu terlarang, ya seandainya itu najis pasti Nabi melarang. Demikian pula Nabi SAW menyuruh orang-orang uroninin untuk meminum air kencing unta. Ya, menunjukkan bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tidak najis. Tapi tetap dianggap kotor, ya tetap dianggap kotor. Artinya kalau dia sholat menggunakan pakaian yang terkena kotoran itu tidak najis. Dua-duanya tetap tidak boleh digunakan untuk istinja. Kenapa? Karena yang pertama tadi kalau itu bukan dari hewan yang tidak boleh dimakan, maka itu najis. Kalau itu kotoran dari hewan yang boleh dimakan, maka itu menjadi makanannya siapa? Makanannya hewan dari bangsa jin. Ya, jadi bangsa jin pun ada hewan, hewan itu makanannya adalah kotoran binatang yang dimakan dagingnya. Enam, azumin atau tulang, ya, atau tulang. Dan tidak boleh beristinja dengan tulang karena tulang, apanya jin ya mas kalian, makanannya jin. Jadi jin itu makan tulang. Namun bukan berarti kita tidak boleh makan tulang ya. Boleh seorang makan tulang apalagi sekarang kan ada bandeng presto ya kan. Yang tulangnya dilunakkan maka itu diperbolehkan. Baik, jadi ini hadis yang menjadi syahid dari bab yang sedang kita bahas. ya Tidak bolehnya memakai jimat yaitu berupa kalung ya seperti misalnya ada bayi yang baru lahir dikalungkan dengan kalung yang warna hitam enggak tahu itu dibungkus apa itu isinya gitu kan ya agar tidak terkena penyakit ain, agar tidak demam maka itu jelas semuanya bentuk uh, kesyirikan atau juga batu-batu batu, -batu, uh, batu giok gitu ya ya memang kalau tidak dibenarkan secara medis maka termasuk jimat Iya. Karena kan ada gelang terapis atau segala kalung terapis itu ya. Maka ini harus betul-betul ditanya sama ahlinya, bukan tanya sama marketingnya. Beda kalau tanya sama marketingnya ya pasti, oh bagus ini banyak orang yang bilang, kadang dia sembuh karena sugesti ya mas kalian. Biasalah orang jualan kayak begitu. ya Jadi harus dipastikan betul-betul memberikan pengaruh. Kalau memang memberikan pengaruh secara medis maka tidak mengapa. iya Kemudian hadis berikutnya Wa an Sa'id bin Jubair dari Sa'id bin Jubair qala dia berkata man qata'atami matan min insanin barang siapa yang memutus tamimah jimat jimat dari seseorang kanaka adli raqabah maka sama saja seperti dia memerdekakan budak Iya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ya, mengingkari sebuah kemungkaran. Dan al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar ini bagian dari ajaran Islam bahkan merupakan pokok tegaknya pondasi-pondasi Islam. Orang yang mendiamkan kemungkaran maka ini dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran sebab dilaknatnya orang-orang Yahudi ya karena mereka kanu la yatanahawna mereka tidak mengingkari kemungkaran dan orang yang mengingkari kemungkaran Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini sama saja dia memerdekakan budak. namun tentunya Mengingkari kemungkaran ini bukan hanya bermodalkan semangat. Ya, dia harus memiliki kemampuan dan yang kedua harus dipastikan bahwa ketika dia mengingkari kemungkaran, yang terjadi adalah maslahat. Jangan sampai dia mengingkari kemungkaran akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Sehingga seorang ketika dia hendak mengingkari kemungkaran harus betul-betul ya mempertimbangkan. Ya, artinya kalau dia mengingkari kemungkaran akan terjadi madarat yang lebih besar maka lebih baik dia diam. Karena diam mengingkar dalam hati ini juga termasuk bagian dari inkarul munkar. Apa kata Nabi SAW Manistoto istatu aminkum uh, manro man ro'aminkum munkaran hubiyadih. Barang siapa yang mengingkari kemungkaran, melihat kemungkaran, hendaknya dia mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Fa'in hau aful iman. Yang itu merupakan selemah-lemahnya iman. Mereka yang memiliki kekuatan, misalnya para pemerintah, para pemimpin, maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Tapi kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, tidak mampu maka dengan hatinya. Seperti misalnya dia ingkari kemungkaran. Tapi ternyata ya misalnya dia melakukan pengrusakan terhadap gereja, tapi ternyata akan dibangun lebih besar lagi, maka lebih baik dia tahan. Iya. Seperti yang dialami oleh Syol Islam Ibn Taimiyah. Di mana dia lebih memilih dia mendiamkan orang-orang Tatar mabuk-mabukan, ya yang namanya meminum minuman keras kan kemungkaran. Tapi didiamkan oleh uh, sahur Islam ibu Taimiyah. Kenapa kalau itu diingkari justru lebih parah lagi. Mereka akan melakukan pengerusakan dan yang lainnya. Ya maka ini termasuk hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, jangan sampai dia mengingkari kemungkaran mendatangkan madorot yang lebih besar atau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, dan juga tidak boleh inkarul munkar bil munkar. Inkarul munkar bil munkar. Apa contohnya inkarul munkar bil munkar? Misalnya di suatu kampung mau ada acara dangdutan misalnya. Eh, dia bikin acara zikir jama'i misalnya. Atau ada acara marawisan atau yang lainnya. Ya ini termasuk bidah dalam agama sehingga tidak boleh ya inkar munkar bil munkar. Nah, atau juga misalnya di dekat rumahnya ada pos yang biasa orang main gitar, main judi, agar orang tidak kumpul di situ malah dia berak di situ jamaah <tuh> sekalian. Boleh enggak? boleh. <tuh> Inkar munkar bil munkar ya tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian walahu an Ibrahim dan dari Ibrahim kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'ani wa ghairul Qur'an. Yaitu maksudnya Ibrahim an nakhoi ya. Yeah. Di mana para sahabat kanu yaitu para sahabat di antaranya sahabat itu Mas'ud dan yang lainnya mereka membenci jimat yang berasal dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an. Ingat kalimat yakrahun ya, yeah, inda salaf menurut Para ulama salaf bukan berarti makruh yang jika ditinggalkan itu lebih baik dilakukan tidak apa-apa, tidak. Bukan ini pemahamannya. Ini maksud dengan kariha, maksudnya adalah haram. Perbuat itu betul-betul dibenci, itu maksudnya diharamkan. Ya, yang sudah kita bahas tadi, baik jimat yang terbuat dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Baik, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Dalil-dalil uh, berkenaan tentang hukum memakai jimat dan ruqyah. Jadi, pada intinya, ya, bahwa menggunakan suatu sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat atau menurut penelitian ilmiah, maka itu hukumnya haram, dan itu termasuk dalam kategori. Uh, syirik tinggal kembali kepada niatnya. Jika dia meyakini bahwasanya benda tersebut semata-mata mendatangkan manfaat dan mencegah terjadinya madorot, maka ini jelas syirik besar. Kalau itu hanya dijadikan sebagai sebab, dan dia tetap meyakini Allah lah yang mendatangkan manfaat dan uh, mencegah madorot, maka ini syirik kecil. Iya, yeah. sedikit faedah. Berkenaan tentang masalah apa tadi, masalah uh, jenggot. Nah, tentunya jenggot ini memiliki hukum tersendiri dalam pandangan agama, dan selama ini yang kita tahu bahwa yang namanya memelihara jenggot hukumnya adalah wajib. Iya. Namun ada beberapa hukum berkait tentang masalah jenggot seperti misalnya hukum menumbuhkan jenggot, mencukur jenggot supaya cepat panjang, ya, memotong jenggot di bawah satu genggam tangan, kemudian menyemir, memakai jenggot samaran ataupun yang lainnya. Jadi ada beberapa hukum, yang pertama tentang masalah memelihara jenggot maka hukumnya ini wajib perintah agama mencukurnya baik dia cukur pakai alat cukur atau dia gunting maka berarti dia telah menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalil-dalilnya sangat banyak di antaranya menjelaskan bahwasanya jenggot itu merupakan ya kebiasaan dan juga penampilan para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul mereka juga jenggotan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Toha ayat 94 tentang perkataan Nabi Harun ketika Musa pulang dari mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, dia melihat kaumnya itu mereka menyembah patung anak sapi maka Musa pun marah kepada Harun dengan menjanggut jenggotnya dan Nabi Harun mengatakan Yabna Umma la walabi roksi. wahai anak ibuku jala engkau menjanggut jenggotku dan kepalaku berarti menunjukkan kepada kita bahwa saya Nabi Harun jenggotan Demikian pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan dengan lisannya juga beliau praktekkan dengan perbuatannya dan juga dengan istiqrar ya di antara ucapan beliau adalah khaliful musyrikin wa firru liha wa ahfusy syawarib selisihilah orang-orang musyrikin panjangkanlah jenggot kalian peliharalah jenggot kalian dan ini adalah perintah ya yang namanya perintah wajib untuk dikerjakan Berarti ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa saya jenggot itu adalah budaya Arab. Ya. Bukan budaya Arab. Kalau dikatakan budaya Arab itu Nabi tidak menyuruh, tidak menganjurkan. Seperti misalnya budaya Arab itu ya pakai sorban, pakai eh, apa jubah, pakai udang-udang. Nah, itu budaya. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak menganjurkan. Adapun masalah jenggot Nabi menyuruh, memerintahkan. Ya, demikian pula beliau mempraktekkan secara langsung. Sampai dikatakan wa Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam adalah Nabi S.A.W. adalah orang yang paling banyak jenggotnya. Bahkan para ulama, para ulama salaf maupun ulama khalaf, mereka juga jenggotan. Sampai ada ulama yang mengarang sebuah kitab Nafisul Lihiyah fi zikril hadiah istimewa tentang daftar nama ulama-ulama yang disipati panjang jenggotnya jelas ya kemudian ini yang pertama memelihara jenggot hukumnya apa wajib memelihara itu artinya udah yang tumbuh jangan dicukur dipelihara yang kedua menumbuhkan beda antara memelihara dengan apa menumbuhkan menumbuhkan itu dia pakai obat seperti pakai kemiri pakai bawang putih pakai apa lagi biasanya enam <laughs> apa hukum menumbuhkan jenggot apakah termasuk sunnah ya arti sunnah apakah dianjurkan kenapa karena sebagian orang ketika nggak punya jenggot dia berusaha untuk menumbuhkan jenggotnya dengan memakai obat-obat tertentu maka saya dapati perkataan dari al imam ibnu dakiq al aid beliau mengatakan tidak dinukil dari ulama salaf bahwa mereka memakai obat penumbuh jenggot iya demikian disebutkan dalam lajnah ad-daimah amma akhduhu litatwiliha masru' lian hok Adapun menggunakan minyak, obat, penumbuh jenggot, ya, eh, maka ini tidak disyariatkan. Artinya bukan termasuk sunnah dan juga tidak diwajibkan. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak jamaah sekalian, boleh. Ya, kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh. Tapi bedain antara memelihara dan menumbuhkan. Kalau memelihara itulah yang wajib, artinya berapa aja yang tumbuh, yaitu dipelihara. Adapun menumbuhkan, ya maka itu bukan termasuk sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, mencukur agar supaya lebih lebat lagi. Karena kan biasanya gitu ya, bulu badan kalau dicukur biasanya tumbuhnya lebih apa? lebih lebat. Nah, jenggotnya tumbuh dicukur supaya lebih lebat. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh seseorang ya mencukur jenggot walaupun tujuannya supaya cepat panjang. Enam. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Hukum memotong jenggot di bawah satu genggam. Ya, jadi sudah satu genggam dicukur Boleh atau tidak jamaah sekalian? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Jadi jenggot yang lebih dari segenggam, ini lebihnya ini ya, lebihnya ini boleh dicukur. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar Tatkala beliau tahallul dari melaksanakan ibadah haji dan umrah, beliau mencukur jenggotnya. Muhallikin ru'usaku mumuqassirin. Ya dia memahami ayat ini, ia mencukur e, rambut termasuk juga jenggotnya. Dan hal tersebut tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama mengatakan boleh mencukur lebih dari segenggam. Pendapat yang kedua tidak boleh, tetap haram. Artinya dia biarin aja, walaupun sampai sepanjang dada. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Ya, kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh dicukur walaupun lebih dari segenggam. Yang pertama, tidak didukil dari Nabi SAW Wasallam bahwa beliau mencukur jenggotnya. Ya. Adapun perbuatan Ibnu Umar, maka kita katakan yang pertama ini hanya perbuatan satu orang sahabat saja. Dan perbuatan seorang sahabat jika menyelisihi sunnah maka tidak dianggap. Nah Azan dulu. Dazan. الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان وال... Ya, jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa tetap tidak boleh mencukur jenggot yang lebih dari segenggam. Kenapa? Karena ya itu hanya perbuatan Ibnu Umar saja. Seorang diri, tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dan beliau beristihad seperti itu. Ya. Dan yang kedua, yang kedua jamaah sekalian. Walaupun memang diperbolehkan, Ibnu Umar hanya melakukannya kapan ini? Ketika haji dan umrah. Iya kan? Sehingga tidak boleh dilakukan pada selain keadaan haji dan umrah. Karena Ibnu Umar mencukurnya yaitu dalam rangka untuk tahallul maka tidak bisa diratakan ya semuanya artinya setiap keadaan ketika jenggotnya segam dipotong kemudian juga menyelisihi sabda Nabi SAW Nabi mengatakan wafirru lebatkanlah jadi bukan hanya pelihara lah tapi lebatkanlah ya lebatkan artinya di biarin jangan dicukur ini poin yang keberapa yang keempat kemudian poin yang kelima tadi Ya sudah kita bahas pada hadis ruwai fi yaitu hukum mengepang ataupun mengikat jenggot. Yang pertama tujuannya liptikhor bangga-banggaan ini juga haram dan yang kedua dalam rangka untuk mencegah dari apa tadi? penyakit ain, maka ini itu hukum termasuk syirik dan juga termasuk poin ini tidak boleh seorang mengikat jenggotnya untuk gaul. Ya, jenggot gaul. Maka ini sama tidak diperbolehkan. Ya, sama saja menyerupai perbuatannya orang-orang jahiliyah. Yang keenam berkenaan tentang masalah hukum seputar jenggot adalah menyemir, menyemir jenggot. Boleh atau tidak? Boleh jika ada sebab. Apa sebabnya? Jika tumbuh uban. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Goyiru bishayi. Wajetan ibu sawat, rubahlah dengan sesuatu, tapi hindari warna hitam, warna coklat. Ya, maka itu diperbolehkan. Jika ada sebabnya, apa itu tumbuh uban? Ya, jadi kalau tumbuh uban, maka ada dua pilihan. Yang pertama dibiarin, jangan disemir, maka itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat dan hukum mencabutnya adalah makruh atau yang kedua disemir. Jadi jangan dicabut tapi disemir. Enam. Kemudian pembahasan berkaitan masalah jenggot adalah memakai jenggot samaran. Maka ini hukumnya tidak boleh. Ya, haram. Enam. Walaupun tujuannya untuk acting-actingan ya kan, main film, ya tidak boleh karena ini termasuk menyambung rambut. Menyambung rambut. Apa kata Nabi SAW? La'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambut atau meminta untuk disambung rambutnya. Mencakup rambut kepala, pakai wig, atau pakai rambut palsu kecuali kalau memang kepalanya botak habis di misalnya gitu ya pada botak maka tidak masalah karena tujuannya adalah li izalatil aib kaidah sangat bagus sekali disampaikan oleh Syekh Muhammad bin ya merubah suf merubah anggota tubuh tujuannya li izalatil aib maka ini boleh untuk menghilangkan aib untuk menghilangkan aib Ya, seperti misalnya tadi rambutnya botak, dia pakai wig boleh. Ya, giginya enggak rata, pakai apa itu? Behel atau pakai hebel? Oh, pakai Iya, <laughs> boleh. Iya, diperbolehkan. Tapi kalau perempuan dia pakai behel tujuannya untuk kecantikan ini enggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena uh, bukan untuk melizalatul aib. Nah, jadi nggak boleh pakai jenggot samara. Dan yang terakhir yaitu ada istilah jenggot kesedihan. Apa itu jadi kesedihan? Dia biasanya jenggot jadi cukur. Tapi karena ya dalam kondisi dia ditimpa musibah, ditinggal mati oleh orang yang dicintai, dia panjangkanlah jenggotnya. Ya, ini ada dalam hadis sebutkan ya tentang masalah ini tetap, ini juga tidak diperbolehkan. Tapi ketika kesedihannya hilang, dia cukur lagi. Baik, ada subhat. Ada yang mengatakan uh, masalah memelihara jenggot. Tadi kan disampaikan khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrikin. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Dengan cara kita memanjangkan jenggot. Nah sekarang kalau kita lihat di Youtube itu kan, orang Yahudi pada apa? jenggotan. Ada yang mengatakan justru sekarang itu kita cukur jenggot kita. Kenapa? Karena orang Yahudi sekarang pada manjangin jenggot. Ya kan tujuannya agar tidak menyelisih mereka. Mereka manjangin jenggot ya kita selisi kita apa? Kita cukur, gitu kan? Maka ya ini subhat ya tidak benar. Maka kita katakan justru yang menyerupai adalah mereka, mereka yang menyerupai kita. Bukan berarti ketika mereka memelihara jenggot, kita ikut-ikutan apa namanya, kita rubah mencukur. Ya, karena ini adalah bagian dari syariat yang tidak bisa dihilangkan. Uh, Itu faidah ilmiah berkaitan masalah hukum seputar apa jenggot, karena ya di sini termasuk perkara yang diharamkan adalah man aqada tahu. Jadi, kesimpulan dari hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya e, ada beberapa perkara yang Nabi SAW berlepas diri darinya yang pertama adalah mengepang jenggot baik bertujuan sebagai bangga-banggaan atau mencegah dari penyakit ain yang kedua adalah memakai kalung bertujuan agar terhindar dari penyakit ain kemudian yang ketiga apa? apa yang ketiga? beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Kemudian juga ya kesimpulan dari hadis berikutnya ya di antara keutamaan mengingkari kemungkaran yaitu sama saja dia memerdekakan budak. Sisi perta sisi persamaannya kata Syekh Muhammad bin anak anna annahu idza qata'at tamimata min insan nahu a'taqahu mina syiriki. ya, fakkuhu mina Maka ketika seorang memutus uh, apa namanya itu jimat, maka sama saja dia memerdekakan seseorang dari kesyirikan dan sama saja dia memerdekakan seorang dari neraka, membebaskan dari neraka. Baik, saya kira cukup. Uh, penjelasan dari dua hadis ini eh uh, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab baru tentang tabarruk syirik dalam bertabarruk nanti kita jelaskan tabarruk juga ada dua ada tabarruk yang syar'i dan ada tabarruk yang mamnu' demikian semoga bermanfaat Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.